Halo guys and girl. Kali ini kita mau review akunnya Bapak Ahyak. Ahyak. Akunnya Bapak Ahyak ya. Ini server baru nih. Baru merger. Ada Sonic Berkipsek G4. Polos ya. Terus si Dondon polos juga. Mungkin diambil nanti Kipseknya. Intinya hero dan monster udah cincai nih ya. Ini akun udah cincai hero dan monster. Berarti ini support reach level 3. Ini cari yang level 3 aja nih kayak gini dia nih. Nah, gitu. Berarti tinggal insignianya doang nih PR-nya. Nyari Bukoda ya. Event Natal kemarin sih sebenarnya. Cuman agak berat nih, paling banyak-banyak judi di final turnya. Ini akun udah beres nih, tinggal di grinding nih sebenarnya. Hero dan monster side-nya. Ini juga nih, hindari kalau bisa pilih SR untuk mastery ya. Hindari pakai SSR. Kenapa? Bakal repot ke depannya nanti. Dari awal kalau memang bisa pakai SR, mastery langsung hajar aja pakai SR. Ini tinggal support satu pakai badge ya. Nah ini ganti juga SR nih. Ini oh nggak bisa, yang kedua harus SSR semua ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau ini bisa tiga nih. Berarti ini si smile man-nya tinggal dinaikin badge atau insignia aja nih. Mayan kan. Di top BP 204 ya. Kita coba naikin dikit-dikit ya. 204. Ranking 100 ya. 100 besar. Ini kita coba. Apa tadi badge ya? Badge yang paling kanan, yang Kipsek. Oke, mohon maaf nih ya, gue pencet ya. Nah ini lagian dia mau latih si Dondon Ikuyo kan, berarti kartu-kartu duelisnya masih belum kepake. Dan untuk saat ini masih tetap si Sonic yang terbaik di sisi duelis kan. Wah ini agak berat nih mencetnya nih, soalnya si Smile Man-nya harus bintang 2 badge-nya, sedangkan yang satunya lagi harus bintang 1 badge-nya. Wah ini star harus bintang 4 ya. Oh ini harus ada ini juga nih, mentok lah ini. Nah, ini nyari insignia berarti PR ini. Yang ini si Lindin ya, tapi ini kurang nih. Yang grappler ungunya kurang. 10 grappler biru untuk jadi satu merah. Ada nggak ya? Coba. Biasanya oh ada kupon nih 33. Oh ya ada fun Evan juga nih si bapak ini 300-an. Nah ini kenapa nggak dibuka? Mungkin dia ngumpulin 100 dulu kali ya. BT-nya 110, BS-nya 338. Ini apa sih? Ini yang warna oh, warna biru nih, coy. Langsung 20 lah ya. Penting nih mastery yang membedakan. Oh, ini warna legend ini, warna kuning. Warna kuning. Kimi, kuat. Oke, sudah tuh kan 30. Nah, tinggal si Lindin kita naikin. Oh, ini aja nih, bintang 5. Pokoknya SR lah. Kalau bisa SR, SR. Jadi gampang naikinnya. Entah itu ungu 5 nanti, ungu berapa gitu mintanya. Atau Kipsek-nya nanti minta bintang 3. Atau insignianya kan bintang 3 kayak gitu kan gampang. Kalau SSR kan bisa dragon, bisa S class. Amsyong ya. Udah ini lagi. Ya udah. Namanya lah ini goyang sikit-sikit ya. Oke. Kaijin shitai no shin sekai ga keisei sareru no da. Honto. Watashi ga inai to dame ne. Equipnya speed semua, speed bonus tapi belum ada yang kuning ya. Oh, masih server baru aja. Ini attack, wah daripada maksa attack mendingan ini kali ya. Yang penting kuning ya.
Ya ini aja deh. Terus setelah dipasang-pasang semua nih, yang oren-oren, yang ungu-ungu sama yang biru, langsung pecahin aja sisanya, Pak. Lumayan kartu hijau kan ini perlu banget di server baru. Kartu kelas B ya. Oh, ini kenapa gak dimasukin? Tapi saja sih ini, soalnya detonator dia. Kalau bapak ini sebenarnya attack, iya oke. Buat naikin BP. Tapi BP tinggi doang ya, percuma juga ya. Yang praktikal aja, ini kita cari HP saja deh. Oke. Nah kayak gini nih, langsung pecahin nih. Berapa dapatnya? Tuh 1000, lumayan kan 1000. Dan cuman gua gak pecahin, takutnya dia lagi butuh ya. Nanti gue terlalu ini, terlalu apa ice hack ini nanti butuh lagi. Wah ini hindari speed nih Ben. Nanti dia jalan duluan, karena dia cuma mejeng doang kan. Ya walau ada Sonic ya, tapi bisa jadi Sonicnya mati kan. Kan tidak permanen. Oke, ganti HP nya. Ini ya, ganti HP lah ya. Wah ini asik nih di server baru nih. Ada new home request. Lumayan jadi banyak Omnisat. Ini ada attack nih, sayang nih. Ah ini ada satu. Nah ganti aja. Ini gak ada lagi HP ya. Oh iya gak ada lagi kan. わかるよ。俺このボールの戦闘。この俺に出かいたいとさえ取らなければ見逃してやってもよかったのに。もうせ、インインも、めんちゃってね、ダビビアルな。わかるよ。俺も。トルクワールドデフラギ。あ、どう、わさあらめ。わさあらめ、トイ。ま、来た、マンピルグルーマーに、ベンタルゲン。 Boss challenge kurang ya. Oh boss challenge nih pak. Ini harus di ini pak. Lumayan soalnya figur ini. Alhamdulillah. Maaf sambil ngopi saya. Sebelum kita boss challenge, coba kita cek sini ya. Oh yang ini sih paling penting nih. Oh satu lagi bintang 5. Oh pas nih. Kita gas bintang 5 ini. Soalnya per 1% ya, masih persen. Yang bintang juga penting ya, cuman jumlah bintang juga penting, cuman yang lebih penting justru yang atas nih, 1% naik kan, lumayan. 3, 2 lagi, tapi ini wah 4, 3 lagi yang kurang. Gak bisa ya, gak bisa yang ini 28 butuh 2, tapi wah 3 lagi, ya 2 lagi, wah gak bisa 2 lagi soalnya mintanya cuma si Bisking doang kita. Paling gini kali ya. Oh, grappler tapi nih. Grappler nih susah nih, ditigurin. Server awal, server baru, hindari dulu, skip-skip yang ini. Bossing buat grappler. Soalnya perlu banget itu, banyak butuhnya ya, men. Ini, wah ini high-tech nih, mantap nih, gampang nih. Wah, tapi butuhnya 3 coy. Nih. Waduh 4 malah minta bintang 5 nya. Wih bisa 2 nih bintang 5. Wah tapi 3 mintanya. Ya dicicil-cicil paling nih. Wah gak ada yang mau bintang 5 ya. 4 malah kosong. Gak ada. Wih dia malah jauh, malah jauh. Boss challenge ya kurangnya ya. Ya, yeah. Hadiah ini botol ajaib coy.
Ini 16 ya. Kayaknya masih bisa lagi deh ini. Oh ini. Kalau di PVP ya buat efisiensi ya. Namanya core-nya masih core basic. Goyur-goyur udah termasuk core basic sekarang. Jadi nggak apa-apa nih se-row kayak gini. Soalnya si Sonic bisa mati kalau nggak dilindungin sama si G4. Tapi kalau di PvE di luar dari yang arena, kayaknya G4 depan. Biarin aja si Suiryu sendiri. Kasihan nanti goyor-goyor mati. Atau si Fubuki yang mati kayak itu. Jadi minimal 4 yang punya special protect. Si Sonic punya evasion juga kan. Biar bintang 3 coy. Oke, kita lanjut lagi. Amai. Nah, kan agak enak nih. Di depan aman ya. Aman. Ada 3. Satsuriku Ranjin. Hail of Kirnit. Explosive Shuriken. Kita matiin dulu. Jintai. Mantap ya. Oh masih ada satu lagi. Ini kayaknya terakhir nih ya. Terus. Langsung di api ya. Gokil emang. Nih, kok bisa iniin dulu? Krul dulu baru aktif explore ini. Kocak juga. Oke, beres ini. Harusnya ini cukup nih. Coba kita lihat. Cukup nih harusnya. Buka nih. Oke, itu kebuka tuh. Waduh, nggak ada respon. Kita restart dulu lah ya. Ngeheng dia. Ya, ngeheng beneran. Oke, barusan gue restart dulu. Wah, langsung gue buka. Ngeheng dia tadi coy. Oh, di sini nih. Oh, di 14 tadi ya. Kocak juga ngeheng. Nah, main kan. Gokil ya. Oh dia kalau diklik keganti satu. Tapi yang satunya yang abis ngeganti stand yang baru itu keganti lagi, ganti lagi. Tidak efisien ya walaupun one click ya. Kalau memang kayak shape baru begini, enakan langsung dipakai ke char yang ini aja nih. Platinum barunya ya. Nih kayak dapet platinum baru begini nih. Di sini si Boros, Kabuto. Lumayan nih stand baru lagi. Nah, lumayan nih. Oh, ada di sini. Oh, ini levelnya. Satu lagi sih, sama 5 bintang 4 bintang 5. Oh iya nih dikliknya begitu dia, men. Kebanyakan mencetnya. Kono ore ni dekai taida sae toranake. Kore wa ware no sento. 191 ya. Naik 13, naik 13 ranking ya. Ya oke lah ya. Tuning sikit-sikit. Tuning sikit-sikit. Ini sebenarnya sudah pas ini akun sudah pas nih, tinggal masalah di tuningnya aja nih. Ya tuningnya terus di sini juga nih BB lumayan banyak nih. Walau terlihat kecil, tapi di seminggu kedua, seminggu ketiga kan mulai terakumulasi itu BB dari sini ya. Terus di sini. Nah ini juga nih. Taktik tower kan susah ya. Nah ini sudah ada si Suiryu sama si G4 nih. Harusnya mantep nih. Si G4 sama si Sonic kan sudah bisa duet tuh.
ya kan, si G4, wih ini Esper yang emasnya. G4 sama Sonic bisa bisa duet, berarti lebih fokusin si Suiryu. Suiryu lebih tinggi daripada si G4 buildnya, bintang-bintang SHC ke Suiryu semua tuh. Habis itu sebagiannya ke G4, sedang si Sonic khusus speednya saja. Ya maklum lah, ini masih server baru jadi masih agak berantakan ya. Nah, yang penting Krul sudah jalan ya. Kono ore ni deku. Oh ya, emblem ya. Ini sih distort ini. Nambah DOT ya. Tapi butuh Suiryu ya. Udah dipakai belum jatah dia kali ini? Oh udah sih. Ya kayak balik lagi tadi kata gue, kalau di arena kayaknya mau gak mau seperti ini sih. Soalnya si Sonic harus dikasih special guard. Tapi Sonic gak bisa meninggalkan si Suiryu, biar Suiryu jalan duluan. Makanya kekunci seperti ini. Lebih tepatnya mau gak mau lah. Gue juga si G4 dengan Aloy gue satu row kan. Rank 100. Sonic emang populer banget ya. Oke okay lah, dia udah ada Sonic ini. Sonic berkipsek. Oh iya udah dipakai nih. Yaudah lah, jangan di ini. Nanti berkurang lagi gemsnya. Intinya arena udah oke okay dia. Gue juga setuju sama pendapat Bapak Aihak ini. Untuk naruh mereka satu row ya. Menaruh mereka satu row. Paling PR-nya ini sih. PR-nya di... kalau bisa keepsake-kan, terus sering-sering gambling atau judi di sini. Judi di sini sih. Supaya bisa beli shot-nya Budoka. Eh, di mana sih? Oh, di sini. Nah, tuh. Buat di... naikin insignia si Suiryu biar bisa naik lagi masternya. Penting loh master itu. BTW ini akun dijual ya. Ini akun dijual. Kalau ada yang tertarik bisa kontak WhatsApp-nya atau Instagram ada di deskripsi. Tinggal insignia nih. Insignia langsung lanjut nih si Suiryu nih. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan subscribe. Ya kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. BTW yang Natal kemarin 5000-an vitality ya. Buat dapetin badge atau insignia ini. Memang kacau. Sama event kali ini juga. Balik lagi kayak yang waktu itu. Yang ada. Berapa lagi nih? Dikit lagi nih. Oh dia udah bener nih. Masalah stamina juga belinya sudah sampai 50 ya. Sampai level 90 beli sampai 50 worth it sih. Eventnya ada unlimited item coy. Suwe juga ya. Coba ada yang bahas gak masalah event. IGN of Scammer. Happy Gaming. Oh Happy Gaming suka ada yang bikin ini akun palsu ya. Facebook akun palsu. So many cloning account on Facebook, iya kan? Oke lah, aku tutup ya. Adios.